tapi dan saya merasa harus memberi apresiasi kepada organisasi ini. Dari tengah hidup-hidup demokrasi, kita juga bikin bening. Kita tahu dalam bekerja-bekerja demokrasi, lembang kita demokrasi, banyak sekali lembaga yang menyaksikan pelaku-pelaku elit nasional yang sesungguhnya menjadi penolak demokrasi, justru berlaku sesuatu untuk mengkapitalisasi hal-hal yang dianggap yang penting, mengglorifikasi diri keluarga dan kelompok-kelompoknya. Mereka menafikan demokrasi dan kepentingan rakyat. Itu terjadi. Dan itu bukan cuma Indonesia. Cina itu sudah berhasil mendestroy konstitusinya sehingga Xi Jinping Nasution bisa berkuasa seumur hidup. Putin yang golang sudah pergi ke DPR dan berhasil mendapatkan mandat berkuasa 16 tahun di atas. Karena hari ini umur 70 tahun sebetulnya berkuasa seperti ini. Jokowi ingin menjadi presiden di periode dan disuruhnya itu luar biasa mereka untuk menyerahkan big data bahwa aku masih. This is Jamaliski. Jokowi adalah penyakit jawab ketiga. Kata dekat tua, minta tua. Karena ini ya. Kemudian, di dalam The Trade for Democracy, formalisasi makin ditegaskan ada DPR, lembaga-lembaga demokrasi ada, tapi tidak menyumbang terhadap perbaikan hidup, sama sekali tidak. Ini membuat kita sangat menyesal. Ini kita sekarang sedang memasuki transisi demokrasi, lalu akan ada suksesi. Suksesi itu akan menentukan siapa para wakil kita yang akan dilantik nanti menjadi anggota legislatif. Dan pada gilirannya nanti bulan November, siapa kepala daerah kita, gubernur, bupati, wali kota. Hanya dua syarat untuk memastikan siapa menjadi calon. Pada dasarnya rakyat tidak pernah memilih gubernur, bupati, wali kota. Siapa yang harus ditetapkan sebagai calon di antara angkatan itu? Amboru dan Amboru Jakarta itu hanya memerlukan dua syarat. Pertama, how close you are to me. Seberapa dekat kau kepada saya. Itu pertama. Yang kedua, how much money do you have? Saya tidak dekatmu. Dalam perasaan saya, sudah ada yang terbaik di antara mereka. Bisa memberi restu kepada mereka itu. Disinilah kekecewaan begitu muncul sepanjang reformasi. Kita perlu melakukan perombakan radikal legal framework demokrasi dan politik Indonesia untuk menyesuaikan cita-cita bangsa yang diinginkan pada semua dokumen, terutama pembukaan undang-undang dasar. Ini terlihat luas, saya akan coba edukasi untuk reduksi fokus pada yang kita ini. Maka namun saya berkita kepada teori, ketika sampai ke belakang. Saya akan berpisah tentang job guarantee, full employment, kota gede tanpa pengaturan. Kami sedang menggantinya. Saya di sini ditemani oleh dua orang, satu surya dari Putih, ahli modern monetary theory dari MUS Singapura, satu lagi Yakin Sreger, dia ahli universitas Kepian Kusu. Kami sedang mengkaji, saya akan berkata ada potensi aset yang perlu kita lakukan. Ayo kita diskusikan seberapa cum kepentingan kita, dan kami berjanji akan mengendos dengan segenap dari kami siapa calon yang bisa setuju dengan program
membuat protokol kemenangan, termasuk diantaranya antisipasi kecurangan dengan forensik pemilu. 2014 kita sudah lakukan ini, forensik pemilu. 2019 kita lakukan, dan 2004 kita lakukan. Yang terakhir 2004 kita berkasih dengan beban dari jika diisi, kita temukan 180 TPS anomali. Rumusnya sederhana, forensik pemilu itu sangat sederhana. Maksud saya, sehebat apapun sebut apapun kita, kalau dicurangi luar biasa. Teorinya adalah manipulasi DPT. Sejak 2004 itu terjadi hingga hari ini. Coba kita lihat analisis dulu berarti pertumbuhan penduduk sejak 2004. Anomali tak sesuai itu perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah DPT. Maka 16 April yang lalu saya datang ke KPU meminta semua dokumen. Dilawannya saya masuk ke KPU. Kalian cuma warga negara kelas 5, jangan juga orang 84. Kami memang dari BJ, jangan dianggap enten. Jadi saya jumlah penduduk kita 300 sekian. Angkatan kerja sekian. Baik, ya. Jiwa. Kalau saya wali kota, saya akan kasih kerja semuanya. Saya kasih kerja semuanya. Itulah job garanti. Itulah job garanti. Itulah full wali kota. Banyak kritikus di dunia menyanggah ini. Termasuk yang membuat Philip Kopp. Purta Philip. Katanya kalau full employment itu akan melahirkan inflasi. Itu bohong. Memang dipakai itu sejak tahun 1900 sampai 1905. Sekarang sudah tidak laku dalam dunia akademik. Tapi Sri Mulyani ketika akan menyusun APBN, dia akan bikin target akurasi. Ditargetkannya wajib ada pengangguran karena orang ini tidak mau berkonstitusi tapi tunduk pada mitos yang dipilih oleh konstitusimu mengatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ketua siapa bawa tadi? Sumber daya yang banyak, jangan kau serahkan sama video semua. Itu masalah. Olah itu. Kalau kita beriman pekerjaan pada mereka semua, setahun kita perlu dengan menggunakan untuk dibayar UJP 3 sekian. Jadi 300 miliar sekian. Itu nampaknya cukup besar untuk APBD yang tahunnya itu 1.200.000 sekian juta. Gitu. Tapi bisa kan bisa. Saya sudah sisir APBD Pak. Banyak sekali pengeluaran yang tidak rasional. Alihkan investasinya. Tadi Pak Umar menerangkan ada 800 hektar. 810. Ini aset. Ini masih ada aset-aset lain untuk kerja. Jangan terangkan berlaku. Kita harus tambah BUMD. BUMD. Nanti aku orang sini. Konsepnya adalah siapa yang mau kerja kasih kerja, bayarnya dengan BUMD. Tentu harus bertahap. 5 tahun dia harus tugas. Simulasi kita buat seperti itu. Setiap orang yang mau kerja kasih dan kemudian dia ditempatkan pada dua sektor.
akan mengalami hal yang sama
sini dan pendeta penjaga bapak-bapak, saya ingin apresiasi kami sangat baik. Bahkan kalau saya ingin disatukan dari kelima berarti yang ketahui punya di kota sangat bagusnya pikirannya. Terima kasih sekali lagi pada kami, lanjut terus, jangan berhenti di sini, harus kita kawal sampai akhir. Akhirnya kami akan berhenti setelah pelantikan dan menunjukkan jasa kepada wali kota supaya dia dapat PR atau apa. Jangan begitu Pak Kali, kawal terus pemerintahan itu dengan objektif sehingga rakyat terbantu. Kami jangan menjadi pengkhianat rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Soedipul Ansor Siregar telah memaparkan berbagai macam perdialektika apa pengeratan.